antara akhlak kita dengan Allah iaitu merasa kasih dengan Allah, sayang Allah. Mahabbah kita kepada Allah tinggi, kita rasa kasih dengan Allah terlalu tinggi. Kasih dengan Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kasih kita dengan Allah tinggi. Kenapa kasih kita dengan Allah tinggi? Sebab kita dah nampak Allah ini kasih kita. Allah ini sayang kita. Kenapa saya cakap begitu tuan-tuan? Allah kalau biarkan saya dan tuan-tuan, kita takkan berada dalam masjid pada malam ini. Saya juga takkan berada di depan tuan-tuan malam ini kalau Allah tak sayang. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, rasanya saya bukan terus-terus ustaz tuan-tuan, tidak. Dari kecil saya belajar, tidak. Saya pun hidup macam tuan-tuan. Kita masing-masing ada zaman silam. Kita masing-masing ada zaman silam. Biar kita simpan zaman silam. Cuma tuan-tuan, kalau Allah tak sayang kita, Allah takkan tegur kita dan kita takkan dapat peluang untuk duduk dalam rumah Allah malam ni. Takkan dapat peluang. Janganlah kita sombong dengan Allah. Saya pernah beritahu tuan-tuan rasa. Allah tegur saya tuan-tuan satu malam 1986. Semasa itu saya duduk di Kuala Lumpur tuan-tuan. Allah tegur saya dengan azan. Macam mana tuan-tuan? Pukul 3 pagi. 3 pagi saya dengar azan. Bangun saya kali pertama, saya dengar azan, saya marah. Saya kata, siapa Bilal yang azan jam 3 pagi? Orang nak tidur. Subuh pukul 5.30 masa itu. Saya biarkan apa yang datang dari Allah, saya tidur balik. Saya tidur balik tuan-tuan pukul 3.30 pagi. Saya dengar azan yang sama. Bila kali yang kedua, baru saya bangun dan saya duduk. Saya tengok jam 3.30 pagi dan saya dengar azan. Saya kata, azan ini aku tak pernah dengar. Dalam keadaan saya duduk, saya terlelap lagi. Saya dengar azan yang sama. Kali yang ketiga, saya dengar azan itu tuan-tuan, baru saya tersedar dan keluar air mata saya. Saya kata, ya Allah, aku ni jauh dengan kau. Dan azan tu saya tak pernah dengar di Malaysia. Saya tak pernah dengar. Maka saya pun balik tuan-tuan, bertemu dengan almarhum orang tua saya. Perkataan yang pertama yang keluar buatkan air mata saya jatuh. Dia kata apa? Kali pertama saya berjumpa dengan almarhum ayah saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Sampai-sampai saya kata, assalamualaikum abah. Waalaikumsalam. Perkataan yang pertama keluar daripada mulutnya, Allah telah cabut nur pada diri kamu. Allah telah cabut nur pada wajah kamu dan pada diri kamu, kata almarhum. Nangis saya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku, Masya Allah, sekadar perkongsian. Kalau tak, saya tak jumpa tuan-tuan sekarang dan tuan-tuan takkan ada dalam masjid ini. Tahun 1993, seorang sahabat saya yang bernama Ali, yang berasal daripada Melaka. Dia datang ke rumah, dia kata, entah nak pergi Mekah tak? Saya kata, nak, siapa yang tak nak pergi Mekah? Tapi saya tak ada duit, saya kata. Saya tak ada duit.
Kalau anda nak pergi Mekah, dia kata anda kena cari duit, anda nak pergi 2 bulan lagi. Tuan-tuan tahu saya buat apa? Masa itu anak saya 3 orang, saya bukan ada kerja, saya kerja mesin rumput masa itu tuan-tuan. Sehari gaji lebih kurang dalam RM10. Macam mana nak pergi Mekah tuan-tuan, anak 3 orang? Saya sujud dengan Allah, saya solat, setiap hari saya sembahyang. Sembahyang, saya sujud, boleh katakan malam tu saya banyak tak tidur. Saya sembahyang. Dan satu hari Masya Allah ada hamba Allah datang ke rumah saya, dia kata, "Anta nak pergi Mekah ya?" Ya. Dia bagi kepada saya pada tu duit RM15,000 tuan-tuan. Hari tarikh nak pergi tu ada 3 minggu lagi. Ini yang saya kata hebat Allah. Orang yang tak bekerja, orang yang tak ada harta, tapi tetap juga Allah bagi jalan jika Allah menghendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sampai di Madinah pada waktu itu, Masya Allah, pada hari Rabu kalau tak silap, eh, sampai masa itu hampir maghrib, azan Madinah pun berbunyi. Allah, dengar saja Allahu Akbar, saya rasa terduduk tuan-tuan. Saya mengaum dengan Allah. Rupanya azan yang saya dengar pada tahun 1986 adalah azan Madinatul Munawwarah. Saya cakap dengan Allah, "Ya Allah, kau sayang aku. Kau tak biarkan aku terus dalam kesesatan, dalam kejahilan, dalam keadaan lalai kepada engkau, ya Allah." Lalu kau panggil aku dengan azan. Tuan-tuan, tapi Allah boleh sesatkan kita semula. Begitu juga tuan-tuan. Tuan-tuan bukan daripada kecil orang saleh. Maka Allah bagi kita hidayah. Duduk di dalam masjid, datang kepada masjid, mengenal Allah, kenal hukum hakam, jadi orang baik. Semuanya anugerah daripada Allah, bukan kehendak daripada kita. Tapi bila Allah panggil kita, Allah seru kita, Allah pilih kita, tidak siapa boleh melarang kita daripada untuk kasih dengan Allah, untuk hampir dengan Allah, untuk dekat dengan Allah. Tak ada siapa boleh halang. Tetapi bila Allah tak pilih kita, tetap Allah tidak akan pilih, serta Allah tidak berikan kita taufik dan hidayah.